Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya mau sedikit adventure sekaligus kalian mau buka puasa di salah satu puncak tertinggi di Kabupaten Bangkalan. Jadi saya juga nggak sendirian, ada Mas Hamdani dan juga Mas Wadoil. Kita nanti ketemuan di Bukit Geger karena lokasinya memang agak jauh dari tempat tinggal kami. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan nggak terlalu malam dan kita akan lanjutkan videonya kalau sudah sampai di Bukit Geger. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kaki gunung Geger dan kita langsung menuju ke lokasi wisata religi Gunung Geger. Salah satu ciri khas daerah dataran tinggi yaitu banyak suara, salah satunya adalah suara dari hewan cetet atau tongiret ya. Ini sudah agak ngus-ngusan karena kita tadi berangkatnya dari bawah ke sini di pintu masuk, dan ini di sini tidak dipungut biaya guys, dan udaranya juga masya Allah lumayan adem, padahal jam sekarang ini menunjukkan jam 2 siang. Ini apa ini? Maaf tidak memberi makan monyet di sekitar. Berarti di sini banyak monyetnya, harus lebih hati-hati. Tuh, ini teman saya Mas Fadoil dan juga Mas Hamdani. Dan kita baru sampai seperempatnya dan masih agak lumayan tinggi. Iya, lumayan mas. Ini cukup menguras isi perut nih. Aduh guys, saya mau berhenti dulu ya sebentar. Dan ternyata di sini juga ada, kalau di sini ini namanya cangcang limar. Bagi yang cercer ya, bisa dibakar, dimakan ini itunya, enaknya, dagingnya. Suaranya nanti mas, pas ngedit aja. Daging. Iya. Aduh, masya Allah. Mas Hamdani, kira-kira berapa menit lagi sampai ke puncak? Ini kira-kira sekitar sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh, udah dekat ya. Kalau lari. Kalau lari apa, kalau jalan-jalan mus-musan seperti ini. Iya. Aduh, guys. Di sini nanti lumayan. Langsung nyampe. Kita lanjut lagi videonya nanti kalau sudah sampai ke atas. Ini teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai. Dan seperti inilah suasana puncak Gunung Geger. Putri Kuning atau Ki Ahmad ke sana ya, dan juga di sini Sayyid Ali Abu Nahas, Ratu Tunjung Sekar Putri Kuning, dan Sayyidah Juhairiyah ke sebelah sana. Masya Allah, anak keren. Aduh. Ceritanya bisa berubah jadi gua laki gua gini. Konon ini apa ya? Tarung di atas yang dulu. Ini apa namanya? Jalannya sangat mengacu adrenalin. Siap. Kita sekarang sampai di nama guanya, gua ular ya. Bismillah. Bismillah. Jadi banget sih, Bang. Siap.
Kita ada sumber mata airnya Mas ya. Kita berada di ketinggian kurang lebih 120 meter dari atas permukaan laut. Terus ya gua pelanangannya di mana? Masih sana. Kok masih di bawah? Karena ini gua apa namanya? Gua ular. Ular. Ada ularnya berarti. Gua naga. Buah naga. Hati-hati bang, hati-hati. Kita lanjut. Oke, siap. Ini kalau bukan puasa, langsung saya minum ini mas. Sumber atau tetesan airnya ini, karena pasti sangat segar. Kita cek ya. Dingin nggak? Ini kira-kira. Segar. Tuh ya. Segar banget. Segar. Aku tanya ada di sini. Alhamdulillah. Jadi ini benar-benar santri petualang kita ini. Apalagi kita memakai sarung. Tadi guys, kita harus dulu biar enggak jatuh ini ya. Bismillah, kita siap memanjat. Nah, cuma pakai satu tangan guys. Bismillah, hampir selamat lagi guys. Bismillah. Kepala itu birau ya. Apa kita gantian? Boleh, siap. Ini aja mas, saya pegang. Nah ini gampang mas Fadail. Nanti turunnya nggak lewat sini? Lewat sini. Oh lewat sini lagi, masya Allah. Maka ada jalan lain mas? Ada turun ke sana tapi lebih... Yang ke atas gitu nggak ada? Lebih susah. Oh lebih susah. Nggak bisa, kami dulu pernah ke sana. Harus balik lagi. Oh gitu, yaudah kita lanjutkan. Yuk mas ya. Perjalanan menuju ke Gua Pelanangan. Dan ini ngeri guys. Gimana? Sekarang kita mau masuk ke Gua Ular. Yang tadi bukan Gua Ular ya. Jadi salah sedikit informasi. Ini guanya kecil. Jadi Gua Ular itu ada di sini. Ya, di dalam itu ada ular yang berbentuk naga. Oh, di sini ya, dulu, tapi sekarang kok. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gua Pelanangan, guys. Tapi banyak ini mas ya, kotoran walet atau kelelawar. Banyak. Tuh kotor banget di situ. Kelelawar kayaknya. Tapi nggak terlalu bau ya, karena mungkin ya sini terbuka, goanya juga nggak terlalu besar. Oh ini gua kenapa dikasih nama Gua Pelanangan, karena bentuknya dari batu ini mirip ini barang punya laki-laki ya. Di sini itu orang-orang menunggu apa ya, air yang jatuh dari thank you.
Dan masya Allah, subhanallah, perjalanan hari ini yaitu ziarah ke situs bersejarah itu Gunung Keker, dan masya Allah keren banget, walaupun ya banyak tantangan yang harus kami lewati karena kami juga berangkatnya jam setengah dua siang saat bulan puasa, saat kita masya Allah dan cuaca juga masih sangat panas-panasnya, tapi saat kita sampai ke puncak itu udaranya sejuk. Kecuali tadi pas kita waktu melewati tebing yang menuju ke Gua Pelanangan. Dan di belakang kita sudah pada lemes semua, termasuk saya juga. Jadi tadinya kami itu memutuskan untuk pulang sehabis buka puasa. Tapi sepertinya lebih enak buka puasa di bawah. Karena di atas kita untuk memang ada warung, tapi terbatas ya. Sekarang tidurnya capek ya. Lagi naik. Mas Hamdani sudah lemes banget. Dan Mas Fadail juga tadi sudah tidur ada setengah jam kayaknya. Sekian dulu vlognya kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Follow juga Facebook saya, Kang Abuy, dan fanpage saya, Abuy Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.